بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابًا كان بجير بن شكور قدرات الله سبحانه وتعالى Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 17 Muharram 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 26 September 2018 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Berbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita mengawali kajian kita malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Fajr سموك الله سبحانه وتعالى مبركه مجلس كتاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله, الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر, والفجر وليالي النشر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد, فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت, دكا دكا إلا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا

يقول يا, ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق, ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية, راضية مرضية فادخلي, في فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan juga sekena pendengar dari Insani 88.8 FM di Purbalingga, Prokorto, Banyumas, Cilacap, Monosubo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar dari Roja, di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di mana pun anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo dan sekitarnya, Radio Kita di Cerbon dan sekitarnya. Radio El Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya serta para pemirsa UV TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Berapa? 22. Kirain lupa. Saking apanya? Saking lamanya. Ya. Mohon maaf ya, dua pertemuan libur. Karena satu dan lain hal. Ya, Jadi amalan di dalam Islam itu ada yang wajib, ada yang apa? Ada yang sun kalau bentrokan maka yang harus dikedepankan adalah yang wajib. Yang wajib ada yang fardu ain, ada yang fardu kifah. Kalau bentrokan maka yang harus didahulukan adalah fardu ain dan itulah yang saya lakukan. Di dua pertemuan itu ada amalan yang hukumnya fardu ain yang tidak bisa saya tinggalkan. Sehingga yang fardu ya, dikalahkan. Ya, yang fardu kifayah dikalahkan. Uh, jadi ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? 22. Berarti malam ini kita akan bahas ayat ke 23. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala waji ayyuma bi idhi karul insanu wa anna lahu ini satu ayat agak panjang mudah-mudahan malam hari ini bisa kita selesaikan wajia yauma pada hari itu hari apa pada hari kiamat jadi ayat ini masih bercerita tentang kejadian di hari kiamat. Eh uh, ayat sebelumnya waja'a rabbuka wal malaku saffan shaffa. Ayat sebelumnya lagi. Kallaa idza dukatil ardu dakkandaka. Jadi tiga ayat ini masih bercerita tentang kejadian hari kiamat. Dan nanti ayat berikutnya juga masih bercerita tentang kejadian hari kiamat. Ayat yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Waji pada hari itu, "Hari apa tadi? Hari kiamat, neraka akan didatangkan. Neraka akan didatangkan." Yauma idhi yatadhakarul insan. Pada hari itu manusia baru sadar. Wa anna lahu dzikra dan tidak bermanfaat sadarnya mereka saat itu. Waji ayau idim bi jahannam. Ini kita bahas dulu. Pada hari itu neraka jahannam akan didatangkan. Neraka jahannam akan didatangkan, padahal neraka itu besar atau kecil, besar, bahkan amat sangat besar sekali. Bagaimana mendatangkannya? Sesuatu yang amat sangat besar. Nanti kita akan jelaskan teknisnya bagaimana. Tapi untuk memberikan gambaran tentang besarnya neraka ini. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di mana Rabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda awwalul man yud'a yaumul qiyamati Adam fatara dzurriyyatuhu Pada hari kiamat nanti, yang pertama akan dipanggil adalah Adam alaihissalam. Sinten Adam, bapak kita, ya bapak kita. Maka Nabi Adam pun dilihat oleh keturunannya. Fayuqalu maka kemudian dikatakan kepada keturunan Adam, hada abukum adam ini ayah kalian adam maka saat itu nabi adam pun menjawab labbaika wa kalau orang Jawa mengatakan sendiko dau siap kami penuhi panggilanmu ya Allah dan kami bahagia untuk memenuhi panggilanmu Kemudian Allah berfirman, "Akhrij ba'sa ba jahannama min dzurriyyatik." Wahai Adam, pilih dari keturunanmu ini penghuni neraka. Ini semuanya sudah pada apa? Sudah pada ngumpul. Dari Keturunanmu ini dari umat manusia ini keluarkan. Pisahkan yang akan tinggal di neraka. Maka Nabi Adam bertanya, Ya Rabbi kamu ukhrij. Berapa yang mesti saya keluarkan dari mereka. Dari sekian banyak manusia ini yang harus saya keluarkan... untuk dimasukkan ke neraka berapa wahai Rabbi? Maka Allah menjawab akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in. Wahai Adam, keluarkan setiap seratus orang, sembilan puluh sembilan orang. Setiap seratus orang. Pilih Berapa? 99 Yang mana yang neraka? Yang 99 Dari berapa? 100 Dari 100 orang yang masuk surga Satu Yang masuk neraka 99 Hadis sahih riwayat Bukhari Dalam riwayat yang lain Riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat begitu mendengar apa yang disampaikan, bahkan di dalam riwayat yang tadi yang 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 kedua, tadi kan riwayat pertama dalam Sahih Bukhari, setiap 100 berapa? 99. Di riwayat yang kedua, Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan mingkul li alfin tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'in. Di riwayat yang kedua disebutkan dari seribu yang dimasukkan ke neraka sembilan ratus sembilan puluh sembilan. Berarti yang masuk surga dari seribu orang berapa? Satu. Lebih mending yang mana? Yang pertama. Karena kalau pakai yang pertama ini. Seribu orang berarti yang masuk surga berapa? Sepuluh. Sepuluh. Kalau berdasarkan riwayat yang kedua, setiap seribu orang cuma satu. Milih yang mana? Sama-sama sahih -sama hadisnya. Menurut sebagian ulama, ada beberapa Keterangan yang dipaparkan oleh para ulama bagaimana cara menggabungkan antara dua riwayat ini, di antara yang mereka sampaikan adalah bahwa yang satu per seratus itu adalah untuk umat Islam, sedangkan yang satu per seribu ini adalah untuk hitungan seluruh umat manusia berarti beruntunglah kita menjadi umat Islam walaupun satu persen dan ini menggambarkan betapa neraka ini dibutuhkan untuk menjadi tempat yang amat sangat luas karena setiap seratus atau setiap seribu berapa satu orang yang dikeluarkan Berarti kan sisanya masuk ke neraka semua Berarti neraka itu Diperlukan untuk menjadi tempat yang amat sangat luas sekali Dan tentu itu besar Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran Surat Qaf Ayat 30 Surat apa? Surat Qaf ayat 30 Yawma naqulu li jahannama halim tala'ti. Nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada neraka Apakah engkau sudah penuh? Maka neraka menjawab Wa taqulu hal mim mazid Neraka menjawab ya Allah, tambah lagi, tambah lagi. Aku belum, belum penuh. Berarti neraka itu memang betul-betul besar. Sehingga ketika Allah berfirman dalam ayat ke-23 dari surat Al-Fajr yang sedang kita pelajari pada malam hari ini. Waji'a Yauma bi jahannam pada hari kiamat nanti neraka jahanam akan didatangkan akan dibawa. Padahal neraka itu sangat besar loh bagaimana cara bawanya sebesar itu neraka bagaimana cara bawanya teknisnya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alf zimam." Pada hari kiamat nanti neraka didatangkan digeret Dengan tujuh puluh ribu tali, berapa tali tujuh puluh ribu tali? Diikat di sini, diikat di sini, diikat di sini, diikat di sini, sampai berapa tali tujuh puluh ribu tali? Lah terus yang membawa siapa? Yang menarik tali tersebut siapa? Siapa lagi kalau bukan? Malaikat. Mengambil zimmah 70.000 malaikin yang menariknya. Setiap satu tali dari 70.000 tali itu ditarik setiap satu tali oleh 70.000 malaikat. Berapa tali tadi? 70.000. Satu tali yang narik berapa? 70 ribu malaikat berarti berapa malaikat? Empat sembilan miliar malaikat. Seandainya yang narik itu manusia, itu sudah banyak, sudah besar. Ini yang narik siapa? Malaikat. Malaikat sama manusia kuat siapa? Kuat malaikat. Yeah. Ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya neraka. Kira-kira bagaimana suasana saat itu ketika neraka didatangkan oleh berapa malaikat tadi? 4,9 miliar malaikat tersebut dalam tafsir Ibnu Abi Zamanain diceritakan oleh seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Sinden? Ubay Ibnu Ka'ab. Beliau menceritakan suasana ketika neraka tersebut didatangkan saat itu. Bismillah. Saya akan bacakan riwayatnya dari awal sampai akhir tentang didatangkannya neraka ini ada di akhir riwayat cuman untuk pengetahuan kita semua saya bacakan dari awal An Ubay bin Ka'b bin Qala dari sahabat Rasul SAW yang bernama sinten tahu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Beliau bercerita Yaji'ur Rabbu Tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamati fi malaikatis sama'is sabi'ati la ya'lamu adadahum illallah. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan datang. Dan ini sesuai dengan ayat yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ayat keberapa? Ayat ke-22. Waja'a. Rabbuka wal malaku soffan soffa. Ubay menceritakan pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan datang. Dengan ditemani oleh para malaikat yang ada di langit ketujuh. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat tersebut kecuali Allah. yang tahu jumlahnya hanya siapa? Allah. Dalam ayat yang 22 tadi wajah arabuka wal malaku sofan sofa ber sof sof dan sofnya malaikat itu rapat makanya Rasulullah SAW disebutkan ala tasufu nakama tasuful malaikah Kenapa kalian itu tidak mengatur soft seperti softnya malaikat, previous softnya malaikat? Rapat, lurus, yeah. bukan zigzag, hmm. bukan renggang-renggang, seperti di banyak masjid, yeah. kita sering temukan di banyak masjid itu softnya apa? No, renggang-renggang. Ya, soalnya saja ada dewek-dewek, nembe teka kaji, saja ada anyar, roli tidak neng tanggane. Wonten, boten, boten setuju ngaten, nggak semuanya seperti itu, sebagian, sebagian kecil apa besar. ya, jadi malaikat menemani Allah Subhanahu Wa Taala dah datang. Fayutab bil jannati muftahatun abwabuha yaraha kullu barrin wa Saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah datang ditemani oleh siapa? Malaikat yang ada di langit ketujuh surga didatangkan. Nah, ini kita cerita surga dulu. Nanti habis ini selesai cerita surga baru cerita neraka. Surga didatangkan. Dalam keadaan pintu-pintunya, semuanya terbuka sehingga bisa dilihat oleh orang yang baik dan orang yang jahat, orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, orang Islam maupun orang kafir, semua bisa melihat isinya surga. Alangkah bahagianya orang yang... Beriman dan alangkah sedih dan menyesalnya orang-orang yang tidak beriman. <Suluhan> Malaikat rahmat menjaga surga tersebut. <Suluhan> Kemudian surga itu diletakkan di sebelah kanannya arsh ditaruh taruh di mana? Sebelah kanan nya. Fayu jadriha min masirati 500 am. Dan harumnya surga bisa tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Berapa? 500 tahun. 500 tahun itu pinten kilo. Melakukan perjalanan butuh waktu berapa? 500 tahun. Itu kira-kira jarak berapa kilo? Sudah gini aja lah buat gambaran. Kalau ada orang keliling dunia dari ujung sampai kembali lagi. Berapa ratus tahun? Yang enggak nyampe tuh. Paling? Paling? berapa puluh tahun. Ini 500 tahun jarak jauhnya ini sudah tercium bau wanginya surga. Sudah. Kemudian Ubay menceritakan kelanjutan tentang didatangkannya neraka. Ada sedikit pengulangan seperti yang tadi saya sampaikan. ويؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام يقود كل, زم كل, يقود كل زمام سبعون ألف ملك dan pada hari itu juga neraka didatangkan diikat dengan tujuh puluh ribu tali setiap tali ditarik oleh berapa? tujuh puluh ribu malaikat muftahatun abwabuhah dan pintu-pintunya neraka juga dibuka. Alaiha malaikatun sudun. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang berwarna hitam. Ma'humus salasilu tiwalu wal ankalu thiqalu wa qatirani wa muqatti'atun niran. Malaikat-malaikat berwajah hitam itu membawa rantai-rantai yang panjang yang besar mengeluarkan api. Di a'yunihim Mata mereka, matanya siapa? Malaikat yang hitam-hitam tadi mengkilat-kilat seperti kilat. Waliwujuhihim lahabun kan nar. Muka mereka merah menyala seperti menyalanya api. Syakhisatun absaruhum. Mata mereka melotot. La yanzuruna ila dhil arshi ta'ziman lahu. Akan tetapi malaikat tersebut tidak berani untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menghormati, mengagungkan Allah. Nah, ketika didatangkan neraka tersebut, faida danatin naru, fakana bainha wa bain al khalaik masiratu khamsi sanatin zafarat zafratan. Ketika neraka itu semakin dekat maka neraka itu diletakkan di suatu tempat yang jaraknya antara neraka itu dengan manusia 500 tahun. Berapa tahun? 500 tahun. Seperti surga tadi, jaraknya berapa? 500 tahun. Jadi antara manusia yang ada saat itu dengan surga, dengan neraka jaraknya berapa? 500 tahun. Setelah diletakkan nur neraka itu berbunyi. Mengeluarkan suara. Dengan suara yang sangat mengerikan. Padahal jaraknya berapa tadi? 500 tahun. Dan suara itu didengar oleh seluruh manusia. Fala yabqa ahadun illa jasa ala rukbatihi. Semua manusia saat itu begitu mendengar suara yang mengerikan tersebut langsung terduduk di atas lutut mereka. Tersimpuh semuanya. Wa akhadathur ra'datuh. Mereka semuanya ketakutan menggigil. Wasara kalbuhu mutalikan fi hanjaratihi la yakhruju wa la yarju ila makanihi saking takutnya sampai hati mereka itu naik ke tenggorokan tidak bisa keluar tidak bisa turun lagi dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ghafir ayat 18 idzul qulubu ladal jirikal pada hari itu hati para manusia itu nyantol di tenggorokan dan tidak bisa naik, tidak bisa turun tertahan di situ. Saking takutnya mereka. Wa Ibrahim. Nabi Ibrahim beliau berkata, "Rabbi la tuhlikni bi khati'ati." Wahai Rabbi, Jangan engkau binasakan aku karena dosaku. Siapa ini? Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi, imamnya ahli tauhid yang berani menghancurkan berhala sendirian, yang tingkat tauhidnya sudah sampai ke puncaknya. Yang mendapatkan gelal khalilurrahman. Apa khalilurrahman? Kekasihnya Allah. Itu sampai beliau saat itu mengatakan, Wahai Rabbi, jangan engkau binasakan aku dengan dosa yang aku kerjakan. Bagaimana dengan kita? <tuh> Nabi Nuh juga berdoa seperti itu. Nabi Yunus juga berdoa seperti itu. Dan juga kemudian setelah itu neraka diletakkan di sebelah kirinya arsh. Kalau tadi sebelah kanannya apa? Surga. Sebelah kirinya neraka. mizan. Pada saat itulah didatangkan mizan. Nopo mizan? Timbangan. Kemudian timbangan itu diletakkan di depannya Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa thumma yud'al hisab pada saat itulah seluruh makhluk dipanggil untuk menjalani proses hisab. Kenapa hisab? Penghitungan amalan. Nah, ketika saat itulah, yawma insan. pada saat itulah manusia baru sadar, pada saat itulah manusia baru ingat, dan ingatnya mereka saat itu tidak ada manfaatnya ingat apa? Ingat apa? Sawah. Apa tokone? Apa warunge? Saat itu dia ingat betapa sedikit bekal amal saleh yang dia bawa. Dan betapa menumpuknya dosa-dosa yang akan dipikulnya dan sadarnya dia saat itu nggak ada manfaatnya Kenapa nggak ada manfaatnya karena sudah telat makanya waktu yang tepat untuk sadar itu kapan sekarang kalau mau sadar sekarang bukan nanti Nunggu Nek Wis. Tua. Iya Nek. Nanti tua. Bukan nanti kalau sudah. Uh, 60 tahun ke atas. Ini masih muda. Mumpung masih muda. Apa? Foya-foya. Happy-happy. Bukan sekarang saatnya. Pada hari itu. Mereka yang. Males sholat berjamaah menyesal. Mereka yang tidak birrul walide menyesal. Mereka yang tidak mendidik anak dan istrinya dengan baik menyesal. Itu amal soleh, amal soleh yang dia tinggalkan. Dosa-dosa yang dia kerjakan saat itu, dia menyesal. Kenapa dulu saya makan riba? Kenapa dahulu saya menyakiti teman saya? Kenapa dahulu saya mengkhianati pasangan saya, istri saya, atau suami saya? Kenapa dahulu saya korupsi? Penyesalan itu semuanya tidak ada gunanya. Makanya penyesalan yang paling tepat adalah sekarang untuk memperbaiki diri kita inilah tafsir dari surat Al-Fajr ayat berapa? 23 dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya Wallahu ta'ala a'lamu biswab terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.